Video Bibila Via sangat cerai deh guys ya. Kita bakal coba buat cari. Ini banyak yang komen ya guys ya. Dari Zaipul komen kalau UFO bisa dikasih telur. Hah? Emang bisa guys? Coba ya, kita coba hari ini. Tapi kita bakal ganti baju dulu guys. Sekarang kita bakal ke tempat UFO. Kita bakal coba buat pakai baju-baju bongkar terlebih dahulu ya guys ya. Baju-baju sayang gitu guys. Nah yang ini kayaknya cocok nih, baju api coy. Sama celananya guys. Widih, ini udah paling keren sih. Atau nanti takutnya ada beberapa yang terbang, kita pakai baju terbang aja sih guys. Dan kita itu bisa terbang ya guys, pakai jet rocket coy. Iya. Oke deh guys, jadi kita bakal langsung. Ini by the way bocil kagak ikut ya guys ya. Bocil masih tidur jam segini guys, jadi dia gak bisa ikut guys. Jadi Frost Demon aja sendiri biar cepet ya guys ya. Kalau bocil itu biasanya kerusuh coy. Kalau sekoma bocil tuh guys. Tapi mau kita mulai guys ya. Pasti kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like guys. Kalian satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya guys ya. Amin. Yang gak like hati-hati guys, kalian akan dicari jung. Semua gratis guys, gak ada ruginya. Join Frost Team kita yang paling solid guys. Subscribe sekarang juga. Okay. Jadi kalau gak salah kemarin itu kita kalau mau cari UFO itu kita harus mencari pizza dulu guys. Apakah kita bakal menjadi penjual pizza? Ini soalnya si Zaipul bilang, bang coba jualan pizza dulu terus ketemu alien, nanti kamu bakal dapetin UFO yang ada telurnya. Awas kamu bohong Zaipul ya. Iya. Coba kalian komen juga guys, kira-kira apa aja yang bisa Frost Demon dapatkan di Wubi Life ini selain selain mobil-mobil UFO seperti ini guys ya. Aduh jangan dong, gue baru sampai nih bro. Jangan bro. Hampir aja coy. Hampir aja kita jatuh ke bawah ya guys ya. Jadi kita bakal jualan pizza dulu berarti ini, biar kita tuh dapat UFO-nya kah? Itu kah Zaipul? Awas Zaipul ini bohong guys. Kita report rame-rame Zaipul. Masuk dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Jam 7 pagi udah kerja ya guys ya. Ya gak apa-apa lah, nyari duit lah guys. Kita bakal ambil pizzanya, ngantar. Oke, let's go. Mana pizzanya bro? Sini bro, pizzanya bro. Kita ambil dulu guys. Ini dia guys ya. Kita bakal masukin pizzanya ke sebelah sini. Kira-kira jauh gak sih tempatnya? Semoga kagak jauh guys. Kalau jauh mah susah ini. Mana ya tempat pizzanya? Nah, ini untung aja deket guys. Ini kah Zaipul, kita jual pizza nanti kita bakal dapat alien. Kalian dulu Frost Demon pernah juga nih guys. Voila, unlock gel. Aduh, aduh jangan dong, jangan naik dong. Aku belum nyebrang. Masih nyebrang dulu dong bro. Woohoo. Waduh, pizzanya orang guys. Pizzanya orang sampai jatuh ya guys. Jangan dong sampai jatuh dong. Kita taruh di sini dulu guys. Nah, kita naik lagi. Dan kita bakal gas lagi coy. Naik lagi ke sini guys. Nah, terus kita nyebrangin lewat sini. 1 menit. Ternyata waktunya cepet sekali guys. Nah, kata kalian, kita tuh bisa dapetin yang namanya itu baling-baling bambu di atas kepala itu guys. Tapi cara dapetinnya gimana ya? Coba kalian kasih tahu Frost Demon ya guys ya. Itu loh yang kayak Doraemon itu guys. Jadi kita bisa terbang kayak roket ini kan. Kita sekarang pakai baju roket. Nah, itu tuh ada kayak topi baling-baling bambu. Cuman Frost Demon enggak tahu cara dapetinnya. Ada yang tahu enggak kalian? Komen ya guys ya. Nanti aku kasih love komentar kalian guys. Okay. Nah ini dia pizza mas. Pizza sudah sampai mas. Widih. Ice cream world guys. Ini kira-kira dia langsung mau gak? Tuh kita 30 detik lagi nih guys. Mau lah, masa enggak. Pizza duet. Ya ampun, $30 doang. Dikit banget. Pelit banget dia nih guys. Dia gak dapat. Mana nih mobilnya guys? UFO-nya apakah kita... kita nggak dapat UFO ya? Apa sekali lagi guys? Apa sekali lagi kita harus menjalankan misinya menjual pizza karena mungkin hoki-hokian guys. Coba ya sekali lagi ya. Kita cuma dapat duit aja. Aku tidak mau duit. Aku maunya UFO. Duitku udah banyak. Tidak nggak guys, apalagi bisa top up. Udah aku top up lah guys, masa enggak. Mas, hati-hati, mas. Masnya ogel guys, oleng masnya guys. Iya. Oke deh, kita bakal kesini guys. Nah, kita pelan-pelan aja, santai ya guys ya. Naik mobil Delman ini guys, set. Lihat pizzanya goyang-goyang guys. Goyang-goyang, pizza aja kocak coy. Oke, udah sampai. Kita isi lagi nih, ngambil pizza. Ayo mas, turun dong. Nanti uangku hilang nih. Lumayan $30, walaupun sedikit ya guys ya. Kita susah-susah udah ngantar pizza gitu kan. Aduh. Untung aja kagak mental guys. Oke deh, nanti kita sekalian aja kali nyetor duitnya guys. Kita pokoknya fokus untuk mencari UFO. Apakah benar apa tidak? Real apa tidak? Kita aja jawabnya mungkin 8 kali tipuan ya guys. 1 langsung gue klik. Enggak dong. 2 3 4 5 6 7 8. Banyak kali mas. Mas banyak kali pizzanya mas. Wah, pizza guys. Aduh. Wah ini kayaknya bakal UFO sih yang masan. UFO yang masan guys. Semoga ya guys. Tempatnya itu ada di mana? Dimana-mana hatiku senang. Loh, jangan bilang di seberang pulau coy. Loh, mana guys? Gak ada. Oh ini guys. Oke. Tunggu mas, 2 menit pizza datang. Pizza hangat. Aduh guys, apakah kita bakal sampai ke sana guys? Tempatnya lumayan agak jauh sih. Soalnya kita kayak ada ngelewatin beberapa gunung-gunung yang sangat belok-belok. Jadi sangat berbahaya sekali guys. Nah, lewat sini. Terus kita lewat kiri kan. Terus lewat mana lagi guys? Lewat sini, lewat kiri lagi. Oke, nice. Kita udah sampai sini nih guys. Santai aja guys. Terus kita bakal lewat kanan lagi. Terus lurus. Lurus guys. Kita pokoknya main santai guys. Soalnya waktunya masih banyak kan. Kalau tipu-tipu ya kagak dapat UFO telur ya. Awas kau Zaiful. Kau bohongin aku ya Zaiful ya. Kita store dulu guys. Pizza mas. Iya bang, abang maksud pizza. Mas.
Wih, dapat $50 guys. Nah, ini dong banyak duitnya kan? Ini baru banyak duitnya guys. Ih, ini misi apaan? Siapaan guys? Aduh, aku baru lihat yang ini. Wih, tolong! Udah aja duitku hilang ya guys ya. Oke. Kita bakal cobain buat store duitnya dulu guys. Habis ini kita coba ke laboratorium dulu. Apakah kita sudah menemukan UFO telur? Karena UFO telur ini sangat keren sekali. Soalnya tadi aku bermimpi guys. Wah! Paling kocaknya itu ini sih guys. Kita tuh kayak nabrak sapi itu sapinya mentalnya gak nanggung-nanggung guys. Anti gravity dia mentalnya guys. Bener-bener gak rehingga ya guys ya. Berarti kita bakal store duitnya dulu di sini sambil ngecek-ngecek pet. Kira-kira kita bakal beli pet apa ya? Karena Pos Demen sendiri belum punya pet. Di rumahnya udah pada banyak sekarang guys. Ini ada jual rumah nih, sawah. Gimana? Beli apa tidak? Pos Demen nih bos. Tapi kayaknya kita cuma boleh beli satu rumah. Jadi kalau di Wubi Live, jadi kita tuh nggak boleh punya dua rumah guys. Nah, jadi buat kalian, itu kalau main Wubi Live ya, ada yang main Wubi Live nggak? Nah, itu tuh kalian tuh harus mainnya itu nyari duit aja guys, kerja terus. Kalau Pos Demen kerja yang paling gampang jual pizza sih. Kalian tinggal ngantar doang, selesai dapat duit. Terus balik lagi deh, kan gampang ya guys ya. Oke, jadi tempatnya kalau nggak salah itu UFO ada di pangkalan militer sini guys ya. Pangkalan tersembunyi guys. Kita bakal cobain buat kesana dan kita bakal cek apakah beneran ada apa enggak. Ini dia guys. Oh my god. Lewat sini pokoknya ya. Pokoknya kita ikutin aja nih. Ikutin aja jalan-jalannya. Biar pasti nih guys. Wah, ini jalannya seram sekali. Nah itu dia tempatnya gunungnya. Ini apakah UFO kita udah ubah jadi telur? Awas kagak ya. Awas kena scam Bros Diamond guys. Zaipul, kita ingat namanya Zaipul guys. Yang ngasih tahu Bros Diamond ini. Komennya ini guys. Awas aja ya kok ya Zaipul ya. Kita lewat sini, ini Google Map-nya sumpah dah. Google Map ini nyasarin kita apa gimana? Bener guys. Biasanya kalau Google Map ya guys, siapa tadi kalian yang pernah pakai Google Map terus nyasar guys? Terus Diamond sering. Nah, terus lewat sini lagi, hati-hati aja guys. Terus kita muter pelan-pelan. Oke, nice, kita lurus lagi. Kita pokoknya cari UFO-nya deh. Kita cari UFO. Mana ya UFO-nya ya? Tuh kan muter-muter kan Google Map ini sesat sekali guys. Sesat. Google Map sesat. Oh, bener toh coy. Kayaknya bener sih sret. Oh ya bener guys. Berarti ini emang khusus jalan menuju ke tempat sembunyi yang sangat ramkan guys. Yaitu adalah di laboratorium UFO. Eh buka mas. Wih ada penjaganya sekarang oh guys. Keren. Wih. Ada misinya sih. Apa ini? Mana? Ada misi guys. Terus kita bakal kenapa jalan kaki guys. Langsung aja masukin mobilnya. Alah. Oke guys, sebelum kita masuk, kita bakal mencari UFO-nya. Pastinya kalian semua nonton video ini sudah tekan tombol like ya guys ya. Satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya guys. Yang gak like, hati-hati kalian akan dicari. Buka mas. Nah gitu dong, buka guys. Kita kalau bawa mobil bisa gak sih? Coba ya, kita tes bawa mobil ya. Mas, aku mau jadi UFO. Ya mas ya. Oke mas, kita coba guys, kita coba. Wih, ada orangnya loh. Wah gak bisa pakai roket kita di sini. Kita rusak. Oke deh. Kita pencet. Tis. Ya mobil. Mobil. Mobilnya ketinggalan mas. Pakai ngebug lagi guys. Mobilnya ketinggalan guys. Apa jangan-jangan ada yang baru ya di tempat ini ya? Wih, ini dia UFO-nya guys. Kita sudah berhasil mengendalikan sebuah UFO. Dan kita Wih, ini ada kiri kanannya berarti kita kayaknya bisa dapat UFO deh memang guys. Soalnya ada kiri kanannya guys. Coba apli dulu deh. Ya, belum, cok. Belum guys. Ini kita mengendalikan UFO-nya sangat keren sekali. Gimana caranya? Wih, ini. Coba ya, UFO-nya masuk ke dalam guys, bisa apa kagak? Down. UFO-nya masuk sini dong coy. Astaga guys, oke. UFO-nya kita masukin aja guys, bodo amat sama profesor ya guys ya. Mana mas, gimana sih guys dapetnya guys? Aduh, ini ada yang Rahmat, Rifki, Zapra, Rika, Riku. Oh, ini Riku ada yang komen guys. Bang, kalau mau dapat UFO telur, itu abang harus bikin ramuan, terus kasih profesor yang di UFO. Hah? Gimana maksudnya guys? Profesor ini kan dikasih bisa deket UFO ini. Terus ramuannya ramuan apa? Ada roket cowok nih. Ada roket guys. Wih. Wah bak. Wah keren sih guys. Wih. Ada roket. Wih. Kenapa kakinya patah? Tiba-tiba kakinya patah guys. Kocak guys. Wah ini bakal keren sih. Bakal nanti ada roket ya guys ya. Mantap. Aduh, sebentar. Kita, ya ampun, disuruh ganti pakai baju sayen lagi. Mana sih ini kita? Ini kesana sih, guys. Tempat ini sih kayaknya, guys. Ramuan. Di sebelah sana, untung aja kita bisa ganti baju di sini. Kalau nggak, mah, kita harus jauh-jauh. Ini berarti terus celananya ini. Let's go. Udah, aku jadi sayen nih. Jadi sayen, raja sayen kita nih, guys. Ayo, mas, kasih aku masuk. Bisa masuk dong, guys. Kita lihat privisi, mas, ya. Wih, di scanner warna hijau, guys. Mana nih? Halo, mas. Waduh, wocok. Apaan nih, guys? Jadi kita bisa... Oi! Blueprint UFO. Oh my god. Kita bisa membuat sebuah UFO. Sangat keren sekali. Oh gitu guys. Ini caranya. Jadi kita disuruh bikin ramuan merah, terus yang emas, terus tambahin emas, terus masukin ke UFO. Jadilah UFO itu. Hah? Wait a minute.
Ini kita udah berhasil kan yang ini kan, yang jelly wobbly kan. Ini apaan guys? Dapat pet gratis kah? Ini apa lagi nih guys? Sampai otakku rumus apa nih guys? Population ABC segitiga Pitagoras. Udahlah bodo amat lah guys. Ini apaan lagi nih? Kayaknya ini sapi yang tadi kita tabrak deh. Oke guys, ya kalian ingetin ya. Kalian ingetin ya. Mas, ini profesor-profesor malah acaran di sini guys. Kasih tahu nanti guys, bosnya guys biar dipecat ya guys ya. Mahal dibayar malah acaran dia guys ya. Berarti rumusnya ini guys, ramuan merah, emas sama tomat. Ingetin nih guys, ramuan merah, emas, tomat, ramuan emas. Ramuan merah, emas, tomat, ramuan merah, emas, tomat. Ramuan merah, emas, tomat. Ini apa lagi guys? Bentar dulu, ini ada pet mini lawyer. Ini pet apa yang menghilang di sini, coy? Hah? Wah, bakal banyak sih misinya ini. Mana guys? Subject not yet located. Wih, ada pet alien, coy. Gimana kalau kita cari ini, guys? Kayaknya banyak rahasia di laboratorium belum kita selesaikan. Oke. Kita selesaikan yang ini dulu deh, yang UFO. Wih, gue gak bawa apa-apa, Mas. Gue mau ngecek ini nih. Ini apaan lagi, guys? Wih, itu dia ramuannya. Itu kan ramuannya. Itu kan Farol. Itu kan Zaipol. Wih, ada tempat apa lagi nih? Di mana ya tempat bikinnya? Aku lupa, guys. Bisa ke atas. Tempat apa ya ini ya? Sudirman belum pernah ke sini guys. Coba dulu cek. Ini vending machine guys. Dimana-mana apalagi di Jepang itu dimana-mana ada vending machine ya guys ya. Iya. Mana mas? Mas. Ini dia tempat yang tadi guys. Sabar. Kita cek dulu sebelah kanan nih. Mana nih tempat bikin ramuannya? Mana? Di kantinnya guys. Halo, adek. Di kantinnya guys ya. Kantin. Ada intel juga guys ya buat ngecek. Masuk dong mas. 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 Mas ini guys ya. Tadi mas, kok tadi ada F intrak ya? Ya ampun, ini mah beli vending machine guys. Tiba-tiba kita di sini ngembaknya ke sini guys. Ada suara apa tadi coy? Oke. Taruh. Kita nyari bikin ramuan kan? Tapi di mana bi? Oh itu guys. Bikin ramuannya di sana guys. Oke. Kita nyari tempat bikin ramuannya lupa. Terus diamond kayaknya di atas sini ya guys ya. La. Ini sumpah dah kita main-main di laboratoriumnya orang guys. Oke. Ini dia. Yang pertama adalah ramuan. Bukan. Buka. Ah tomat. Apa ramuan dulu ya? Coba ya. Ini tomat deh. Tomat deh betul deh. Terus ini emas kayak tadi guys, bukan. Nah ini dia, mas yang ini kan tadi kan. Coba dulu nih, kita lihat dulu guys, siapa tahu nanti salah guys. Ada emerald. Terus apa tuh? Diamond, batu biasa, diamond. Nah ini dia, emas aja guys. Terus yang terakhir ini guys. Ini gimana caranya, kemana aku lupa coy. Ini udah paten guys, kita bikin dulu coy. Mana? Itu dia guys, ramuan merah masuk. Awas dia kagak bisa ya, Faizul ya. Zaipol, awas kau Zaipol. Masuk emas. Itu emas kenapa bisa jadi telur ya guys ya? Kalau emang ini maunya guys. Tomat, terus jadi apa? Prok. Jadi apa prok? Widih. Jadi apa? Lah guys. Ini kah? Ini udah paten kan? Udah sama kayak yang tadi kan? Coba kita bawa ya. Ini nggak bisa meledak kan guys? Coba kita langsung turun aja guys. Langsung. Aduh. Nggak pecah ya guys ya. Ini takutku tadi pecah sih. Mas! Mas! Ini mas! Mana telur? Pokoknya kita harus minta yang telur lah guys. Masuk dulu guys. Kena scan. Keep moving. Terus jalan kita. Mas! Ini mas! Wah, bisa! Wow! Oh my god! Hah? Kita mendapatkan real guys, real coy. Ya kasih tahu nenek lu guys. Kita coba ngangkut orang lah guys. Lebih OP nih guys. UFO lor coy. Oh my god. Kasih tahu nenek lu ya, dengan kecepatan yang sangat kencang guys. Kan UFO soalnya kencang sekali guys. Sayang banget apa UFO tuh bisa nampung barang-barang gitu. Jadi seru guys. Coba nanti kita buat angkat sapi ya guys ya. Kira-kira UFO ini bisa gak sih ngangkat sapi? Pulang dulu tapi kasih tahu nenek dulu. Pokoknya nenek marah nih guys. Biar senang nenek kita punya UFO nek. Mana ya rumah nenek ya? Nah ini dia guys. Ini dia terus pencet C. Widi guys. Sangat keren sekali UFO-nya. Tapi sayang banget gak kelihatan guys. Ketutup telur guys. Bentar dulu kita tidur. Kita bilang ke nenek dulu nih. Surprise pagi-pagi guys. Kamu kemana surprise malam-malam? Enggak, aku mau tidur, Nek. Wah, nenek marah, guys. Enggak tahu aja, besok kita surprise dia kalau kita tuh punya UFO, ya, guys, ya.
hati-hati dulu guys. Like video ini guys, satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya guys. Yang gak like hati-hati, kalian gede jadi pecung. Wah ini dia guys, kita bakal bajunya dong, ganti dulu dong. Baju alien sayangnya gak ada. Kalau ada kita bakal pakai guys, baju alien guys. Mana ya baju? Nah ini dia. Oke. Kita bakal jalan-jalan terlebih dahulu. Wah jangan hujan dong, jangan hujan dong, tolong. Tolong, aku mau nyoba ini di siang hari. Wih, naikinnya gimana? Gak ada tangga F-nya. Nah, baru ada, guys. Berarti kita emang harus terbang ya, guys. Coba kita angkut orang, guys. Iya. Kita angkut orang ya, guys. Kita coba buat angkut ini, guys. Bisa. Oh my god. Oh my goodness. Wah, bisa, cok. Bisa loh, guys. Wah, ini, guys, ya. Mobil orang kita curi, guys. Mobil orang kita ambil ya, guys, ya. Oh. Bisa guys, bukan kaleng-kaleng ini. Coba perahu ya, perahu guys. Kita bakal angkut perahunya. Apakah bisa menggunakan miring terbang kita yang baru ini? Bisa cok. Ya kereta api guys, kereta api kita angkut guys. Kereta api. Jangan, gua gak bisa keklik lagi. Wah lagi cooldown lagi guys. Sabar, kita ikutin kereta apinya guys. Kereta apinya kita ikutin. Kita tunggu di depan. Kita angkut guys. Angkut gak? Angkut lah, masa enggak? Gak bisa diangkut coy, beratan nih guys. Ini apa nih? Baru tahu aku rumah orang bisa ada kereta api guys. Parkir dulu. Aman kan? Aman guys. Kita cobain bathtubnya guys. Siapa tahu bisa guys ya. Wih, wih, keren coy. Keren guys. Wih. Wah, keren. Mantap. Coba deh yang terakhir deh, kita angkut orang. Bisa enggak orang-orang yang ada di jalan ya guys, yang di kota guys? Kalau kalian lihat orang kasih tahu aku ya. Mobil bisa. Coba motor guys. Orang pakai motor, kita sikat coy. Wah, kagak. Bab satu guys, kita lihat orangnya guys. Wah, gak bisa ngeliat kita guys, cuman kayak gitu doang guys. Wah ini kalau udah bocil pasti kita bisa ngeliat. Coba ya kita cari di perkotaan ya. Ini kayaknya ada sih di kota-kota guys. Tapi kita coba dulu deh, kita center orangnya guys. A few moments later. Mana ya, gak ada orang guys. Mau bencana alam kayaknya. Biasanya ada aja kan orang-orang di luar. Sekarang kagak ada ya. Wih kita center guys. Gila keren sih. Keren sih. Kita bisa narik apa aja. Buset. Oke lah guys, ternyata sekeren ini UFO-nya guys ya. Bentuknya telur guys, real. Thank you Zaipul guys. Di next video kayaknya kita harus mencari baling-baling bambu pakai topi. Nanti kasih tahu aku gimana cara dapetinnya guys ya. Yaudah lah guys, mungkin seluruh video kita ini coba kalian komentar di next video. Kita bakal lanjutin lagi guys, mencari topi Doraemon. Okay. Dan bisa kalian ketawa, kalian bisa bikin ketawa. Nice, bye. Bye.